as a guitarist is a very special blues guitarist. Meskipun kita udah sering lihat banyak banget gitaris blues gitu, dalam karir gue juga gue banyak banget dengerin, lihat gitaris. Mungkin orang bilang main gitar blues itu bolak-balik gitu itu juga, tapi Gugun itu bisa bikin apa yang sebenarnya simpel gitu menjadi tertinggal di hati apa. Dan lu kalau nonton Gugun, lu mau nonton lagi dia buat lagu apa lagi abis ini, padahal sih sebenarnya lagu blues tuh kan nggak kayak lagu progresif atau lagu metal yang gimana gitu kan. Blues kan biasanya terdiri dari nada-nada yang sebenarnya sedikit banyak lu udah pernah denger. Kalau menurut gua ya. Rambar. Iya ya, maksudnya ada banyak elemen blues yang bisa dibilang sebenarnya familiar, ya kan, familiar. Tapi Gugun bisa bikin orang nggak boring, nggak bosan. Lu mau denger lagi dia buat lagu. Dan gua rasa dia main gitar blues yang one of the best ever gitu. Kalau penyanyi, sebagai penyanyi menurut gua nggak terlalu menganggap itu gimana ya, spesial banget sih. Mungkin dia sama kayak Jimi Hendrix sekali, sebenarnya dia nggak mau nyanyi juga sih, main gitar aja. Cuma karena nggak ada yang nyanyi ya udah dia nyanyi. Meskipun ya menurut gua dia bisa nyanyi, cuma kalau dibandingkan dengan kemampuan main gitarnya, main gitarnya 10, nyanyinya 7,5 lah gitu kan. Tapi yang menarik dari dia adalah presisinya sih. Sebagai pemain blues dia punya presisi yang luar biasa sih. Bisa bilang kelas dunia men presisinya. Jadi you get to enjoy the music, the blues music gitu. Biasanya orang blues kan agak ya whatever lah men, nanti ketemu di panggung aja nah. Nanti ketemu di panggung nanti kita main apa, ntar aja deh pikirin gitu. Ntar mainnya juga acak-acakan aja deh, nggak apa-apa deh gitu. Kayaknya Gugun nggak gitu. Maksudnya Gugun kayaknya very organized. Dan ekspresi dia di atas panggung sama di rekaman juga relatively rapi, tapi juga ekspresif, aneh gitu. Biasanya orang kalau rapi enggak ekspresif gitu kan? Atau orang yang misalnya berantakan, tapi misalnya dia ekspresif tapi kacau banget gitu sebaliknya gitu. Gugun bisa di satu sisi rapi mainnya, tapi juga sangat ekspresif gitu, memainkan blues.